Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selaku lurah Kalitimbang yang lama banyak cerita indah di dalam hati, cerita indah di dalam kenangan kami semasa saya menjabat di Kelurahan Kalitimbang. Alhamdulillah cerita-cerita yang baik selalu menghampiri masuk dalam diri kami. Selama saya bekerja di Kelurahan Kalitimbang, banyak kenangan, banyak pengalaman, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di sini. Khususnya di Kelurahan Kalitimbang ini, staf-staf yang selalu guyup, selalu menjaga kekompakan kekeluargaan. Itu yang tidak bisa saya lupakan adalah kekeluargaan kita di sini. Kita orang lain, tapi rasa saudara di sini. Alhamdulillah, kami di Kelurahan Kalitimbang selalu menjaga kekeluargaan kita di sini. Mudah-mudahan kepada Ibu Ria, panggilan akrabnya Ibu Ria, Ibu Lurah Kalitimbang yang baru, saya berharap bisa meneruskan program-program yang sudah ada, yang sudah tersusun di Kelurahan Kalitimbang ini. Saya berharap mudah-mudahan Ibu Ria bisa melanjutkan program-program saya untuk mensejahterakan warga lingkungan Kelurahan Kalitimbang. Pak Baroni, boleh tahu Bapak setelah dari Kelurahan Kalitimbang berapat ke kelurahan mana nih Pak? Alhamdulillah, saya dipercayai atau diamanatkan ke Kelurahan Karangasem yang lokasinya juga tidak jauh dari Kelurahan Kalitimbang. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya, kami diberi kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengemban di Kelurahan Kalitimbang. Untuk kedepannya, saya tetap melangsungkan program yang sudah ada yang sesuai disampaikan oleh Pak Baroni. Nah, setelah itu saya akan membuat program kerja baru. Insya Allah program-program baru seperti untuk para pemuda, adik-adik, anak-anak di sini yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah yang belum bekerja, Insya Allah saya akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang ada di BLK atau pemagangan-pemagangan yang ada di Saker Kota Cilegon, dan juga akan meningkatkan lagi sesuai dengan arahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil ya, mengenai UMKM yang sekarang menggeliat ya Pak ya, yang insya Allah akan dimajukan lagi, yang ada mungkin lebih akan dimajukan lagi untuk UMKM-nya di Kelurahan Kalitimbang. Intinya ini untuk mengurangi angka pengangguran ya, khususnya di Kelurahan Kalitimbang. Iya, untuk adik-adik anak-anak di wilayah Kelurahan Kalitimbang, saya memang berniat atau ingin membuat program itu Pak. Program yang dua tadi Bu ya, itu yang pertama itu pelatihan untuk anak-anak yang setelah lulus sekolah, dan juga yang kedua UMKM-nya pengiriman UMKM di Kalitimbang ini harus dilakukan. Terima kasih Bu.